ini kita sama-sama menyaksikan panen perdana di Desa Aliantan ini. Tanaman ibu-ibu dari Ibu Kades dan dengan BPD bergabung membuat kelompok penanaman tanaman hidroponik ini. Hidroponik ini alhamdulillah hari ini juga penghasilannya cuma tanamannya 20 hari. 20 hari sudah bisa dipanen. Gitu. Jadi untuk ke depan, ya kami atas nama pemerintah Lukan Hulu juga ini akan dikembangkan. Juga menyampaikan kepada kades-kades yang ada di Rokan Hulu ini supaya nanti ke depan dia membuat tanaman hidroponik ini.